Ketika kalian sedang berada di Tuban, maka kalian wajib coba 7 oleh-oleh khas Sunan Bonang. Wisata religi Sunan Bonang terletak di Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ketika berada di sana, kalian pasti akan disuguhkan dengan banyaknya pedagang yang berjualan beraneka jajanan khas Tuban. Salah satu pedagang Sunan Bonang, Bapak Abdul, 60 tahun, mengaku sudah berjualan selama 45 tahun. Letaknya tepat di depan pintu masuk makam Sunan Bonang. Berikut 7 referensi oleh-oleh khas Bonang yang bisa kamu jadikan oleh-oleh untuk yang tersayang. Yang pertama ada dodol. Makanan satu ini sangat mudah ditemui di Tuban, termasuk di sekitar wisata Sunan Bonang. Untuk harga makanan manis ini, biasanya dijual dengan harga kisaran mulai dari Rp10.000 saja. Yang kedua ada jenang. Makanan khas Tuban selanjutnya yang tak kalah laris yaitu jenang. Letaknya pun sangat mudah ditemukan. Kalian dapat menemukan makanan satu ini yang sedang dijual pada area lorong masuk makam Sunan Bonang. Untuk 1 kg jenang biasanya cukup murah, yaitu senilai Rp20.000 per kilogram. Yang ketiga ada dumbek. Kue dumbek merupakan jajanan khas Tuban dengan tampilan yang cukup unik. Makanan ini berbentuk seperti terompet dengan bagian luar yang dililit dengan menggunakan daun siwalan atau lontar. Untuk 1 biji dumbek biasanya dijual dengan harga Rp1.000 hingga Rp3.000, tergantung dari ukuran serta harga bahan. Yang keempat ada legen. Air legen ini berasal dari hasil sadapan buah siwalan, sehingga air sadapan tersebut memiliki karakteristik rasa yang cukup unik, yaitu perpaduan rasa antara manis dan asam. Harga legen ini pun juga dibanderol cukup murah. Untuk 1 botol besar ditawarkan mulai harga Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Yang kelima ada siwalan. Di Kabupaten Tuban ini, buah siwalan menjadi salah satu jenis buah yang dapat kalian jadikan sebagai oleh-oleh keluarga tersayang. Sekilas buah ini mirip seperti kolang-kaling, akan tetapi memiliki tekstur yang lebih lembut dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan untuk harga buah siwalan ini ditawarkan mulai harga Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Oleh-oleh yang keenam ada ikan asin. Harga ikan asin khas Tuban ini juga bervariatif, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000, tergantung jenis ikan dan ukurannya. Untuk lokasi penjual ikan asin ini juga sangat mudah ditemui pada kawasan wisata Sunan Bonang, karena setiap penjajah oleh-oleh pasti menjualnya. Yang terakhir ada terasi dan petis. Oleh-oleh selanjutnya yang tak kalah menarik yaitu terasi dan petis Tuban. Sebab terasi dan petis dari Tuban ini memiliki rasa yang khas. Harga dari terasi dan petis khas Tuban ini pun juga sangat terjangkau, mulai dari harga sekitar Rp5.000 hingga Rp25.000 per bungkus. Dari Tuban, Nur Qurani Mulia, Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.